Satgas TMMD ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Prangka Hendra Andrianto Rambe, membantu warga di warung memasak pisang goreng di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berbagai upaya untuk merangkul dan berbaur menunggal Satgas TMD ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan terus dilakukan, bahkan menjelang detik-detik terakhir masa TMMD. Tanpa Praka Hendra asik mengambil adonan yang berisi pisang untuk digoreng di sebuah warung milik warga setempat. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Satgas TMMD ini ingin berbaur dan membantu masyarakat. Panggil Paul ya. Ada mi Paul. Madu. Samit obat pulu. Hari Rabu. Rabu. Ya, penyewa tetap bertambah hampir terus juga kan. Ini sudah apa? Buat ini emang aku. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Eva Erlina Ritonga sebagai penjual gorengan desa Siuhom mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas TMMD yang ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah membuka jalan kami dari Angkola Barat menuju Angkola Sangkunur. Di samping itu, kegiatan para anggota meluangkan waktunya membantu saya menggoreng pisang, bikin bakwan, digoreng. Mudah-mudahan kegiatan para anggota TNI berjalan dengan lancar dan cepat selesai. Herlina Sitomorang, pemilik warung, tersenyum lebar melihat para prajurit TNI membantu dirinya dalam menggoreng pisang untuk dijual sebagai dagangannya. Dia juga mengatakan terima kasih kehadiran Satgas TMMD yang telah membangunkan jalan di desanya. Tim Liputan melaporkan.